5 cara mengusir cicak dari rumah. Cicak merupakan hewan reptil yang biasa hidup berayap dan menempel di dinding. Makanan kesukaannya biasanya serangga-serangga kecil seperti nyamuk dan larum. Sebenarnya, dari segi makanannya, cicak memberikan manfaat tersendiri bagi kita karena dapat mengurangi populasi nyamuk di rumah kita. Tapi terkadang, si cicak agak kurang sopan dalam membuang hajat. Tentunya hal ini sedikit mengganggu, apalagi di dalam Islam, kotoran cicak tergolong najis dan membuat tempat yang dikotorinya menjadi tidak suci, sehingga dapat mengganggu proses ibadah kita. Nah, bagi Anda yang merasa terganggu dengan hewan yang namanya cicak ini, berikut ini tips cara mengusir cicak dari rumah. 5 strategi cara mengusir cicak dari rumah. Gunakan tembakau. Tembakau efektif digunakan untuk mengusir tokek. Berhubung cicak berkerabat dekat dengan tokek, tentunya cara ini pun akan ampuh jika ditujukan kepada cicak. Caranya adalah dengan meletakkan tembakau di tempat-tempat biasanya cicak bersembunyi, misalnya di belakang lemari dan di atas plafon atau juga di tempat-tempat yang biasanya dilalui cicak. Gunakan kapur barus. Biasanya, kapur barus kita gunakan untuk melindungi pakaian kita dari kutu-kutu yang dapat merusak baju. Nah, ternyata si kapur barus ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengusir cicak. Caranya, dengan meletakkan kapur barus di tempat-tempat cicak bersembunyi, semisal di belakang lemari dan di atas plafon. Aroma dari kapur barus akan membuat cicak tidak betah dan memutuskan untuk pergi. Buat rumah Anda bersih. Agar cicak tidak betah di rumah Anda, Anda bisa mencoba cara yang satu ini, yaitu membersihkan rumah Anda sehingga serangga-serangga kecil yang merupakan makanan utama cicak tidak berkeliaran di rumah Anda. Dengan berkurangnya sumber makanan cicak, dengan sendirinya cicak akan meninggalkan rumah Anda. Menurunkan temperatur ruangan. Cara yang berikut ini pun dapat mengusir cicak dari rumah Anda. Dengan menurunkan suhu di rumah Anda, membuat cicak tidak nyaman. Hal ini dikarenakan cicak yang merupakan hewan reptil yang sangat menyukai udara panas. Selain itu, kemampuan cicak untuk beradaptasi terhadap suhu juga kurang baik, sehingga bila udara di rumah Anda menjadi dingin, cicak pun memutuskan untuk pergi. Gunakan bulu burung merak. Mungkin Anda akan merasa bingung, kenapa mengusir cicak malah menggunakan bulu burung merak? Sungguh tidak masuk akal. Tetapi cara ini sudah diwariskan turun-temurun dan cukup ampuh. Dan apabila sobat melihat corak dari bulu burung merak ini, maka semuanya akan menjadi masuk akal. Untuk menggunakan cara ini, Anda bisa melakukannya dengan menggantung bulu burung merak di tempat yang biasa didatangi atau dilalui oleh cicak. Corak dari bulu burung merak yang merupakan corak mata cemerlang akan membuat cicak mengira bulu itu sebagai predator. Apalagi bila terkena cahaya, maka bulunya akan mengkilap dan hal ini akan membuat cicak menjadi takut sehingga enggan untuk kembali. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.